Isak tangis haru mewarnai keberangkatan jemaah haji Kabupaten Bojonegoro Sabtu pagi. Jemaah calon haji dan keluarga pengantar tak kuasa menahan haru saat ratusan jemaah haji akan diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Tangis haru ini merupakan rasa syukur karena mampu berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Sekaligus rasa sedih karena harus berpisah dengan keluarga untuk sementara waktu. Dalam pemberangkatan jemaah calon haji ini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan 6 armada bus untuk membawa 261 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 2 menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Untuk pemberangkatan calon jemaah haji dengan 6 bus pada pagi hari ini, dan semoga juga bisa lancar karena memang kita paling tidak diperkirakan jam 12 hari sudah nyampe di asrama haji Sukolilo. Yang gagal berangkat informasi data yang dari Kemenag ada 8. Jadi dari kuota 730 calon jamaah berangkat 720. Faktornya apa? Faktor yang jelas karena tidak ada konfirmasi terkait dengan pelunasan. Rencananya jemaah calon haji asal Bojonegoro ini akan bertolak ke Mekah Arab Saudi melalui Bandar Udara Juanda, Surabaya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.